Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat muda, saya Amitya Ratnanggani Siraduhita. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah tonggak kesadaran untuk bersatu dalam tanah air, bangsa, dan bahasa. Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting bagi Indonesia. Lalu apa peran kita sebagai generasi muda? Bung Karno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kita adalah harapan besar bagi Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa gerakan generasi muda bisa membawa Indonesia merdeka. Saat ini, perkembangan teknologi telah merubah semua lini kehidupan kita. Tantangan yang kita hadapi juga berubah. Maka, kita juga harus berubah. Kita harus merubah semua pesimisme menjadi optimisme. Ujaran kebencian menjadi ujaran kebenaran. Pola hidup konsumtif menjadi produktif. Sifat individualis menjadi kolaboratif. Perpecahan menjadi persatuan. Dan semua yang negatif menjadi positif. Kita harus mampu menjadi pelopor dan pemimpin masa depan yang lebih baik dari yang kita punya saat ini. Semangat terus, jangan berhenti. Gotong royong, perkuat jati diri. Sambutlah kemajuan teknologi di era digital yang membuka kesempatan baru untuk Indonesia maju. Jadilah sosok yang dinamis, optimis, dan penuh semangat. Indonesia menunggu ide-ide segar, pemikiran-pemikiran kreatif, dan inovatif dari kita semua. Selamat Hari Sumpah Pemuda Indonesiaku, Merdeka!